Masih di kawasan Malioboro dan kita akan review penginapan-penginapan yang berada di kawasan Malioboro. Dan ini saya berada di Jalan Sosrowijaya. Dan untuk arah ke sana itu adalah arah ke Malioboro. Kita akan review di Hotel Sosrowijaya. Dan ini adalah Sosrowijaya Wetan. Kita masuk ke Gang Tirto Sumarman. Yuk, ikuti terus ya. Nah, kita akan review salah satu hotel yang berada di Gang Sosrowijaya. Nah, ini kita akan review Hotel Selecta ya. Nah, itu di Jalan Sosrowijaya Wetan. Gang 1 garis miring 150. Ini kurang lebih 30 meter ya dari Jalan Sosrowijaya. Nah, kalau arah sana itu adalah arah ke Malioboro. Nah, untuk gangnya sendiri itu cukup ya, ini satu kendaraan mobil ya. Jadi untuk kalian yang membawa kendaraan pribadi, kalian bisa parkir di depan hotelnya. Nah, ini ada Hotel Monica. Nah, posisi hotelnya ini adalah yang paling ini ya. Nah, ini di pojokan sini. Nah, ini adalah Hotel Selecta. Kita akan review kamar-kamar yang ada di Hotel Selecta. Nah, ini untuk parkirnya, ini bisa untuk kendaraan mobil ini dua cukup ya. Nah, ini adalah price list untuk Hotel Selecta ya. Nah, untuk tipe family ini 350, untuk tipe deluxe ini 250, dan untuk van-nya 150. Untuk tambah personil itu 25.000 per orang, extra bed 50.000. Nah, untuk kawan-kawan bisa langsung menghubungi di nomor 0895 424 21 4321 atau 0896 1614 9933. Dan untuk nanti liburan Nataru ya, ini semua naik ya teman-teman, kalian bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut. Ada perubahan harga tapi tidak terlalu tinggi, itu sekitar 100.000. Jadi per tipe ini naik 100.000. Jadi untuk yang family ini 450, untuk yang tipe deluxe-nya 350, dan untuk tipe van-nya itu 250. Jadi sangat murah ya untuk liburan, dan dapat sarapan pagi juga ya teman-teman. Ini fasilitasnya free wifi, sarapan pagi, kopi, dan teh. Yuk, lanjut kita lihat kamarnya. Nah, sekarang kita akan lihat kamar yang tipe harganya itu 250 ya. Nah, ini untuk tipe kasurnya ya, double bed. Dan untuk kawan-kawan yang membawa anak di bawah usia 10 tahun itu masih free ya. Kalau di atas 10 tahun itu udah kena charge ya. Sekitar 25.000. Dan untuk extra bed itu 50.000. Ini ada televisi. Nah, itu untuk AC-nya ya. Nah, kita akan lihat kamar mandinya. Ini sudah ada water heater ya, loh. Nah, untuk kamar ini adalah kamar tipe family ya.
Nah, ini untuk tempat tidurnya ya. Tipe king size nih ya. Ini bisa untuk berempat. Nah, jika bawa anak kecil ini bisa berlima ya. Di bawah 10 tahun itu masih free. Nah, ini ada tempat tidur juga ya. Ada televisi, ada meja rias juga. Kita akan lihat kamar mandinya. Nah, ini ada lemari ya. Kita akan lihat toiletnya, kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya kloset tidur juga ya. Dan sudah ada water heater. Nah, ini dapat free breakfast ya di sini ya. Dan juga free teh kopi. Nah, ini kawan-kawan yang ingin teh kopi di sini free ya selama menginap di sini. Dan ini ada beberapa tamu yang menginap di sini ya. Nah, di sini tuh ada 3 lantai, kita akan ke lantai 2-nya. Total keseluruhan kamarnya itu ada 20 ya kawan-kawan ya. Ini untuk ruang lantai ya. Nah, itu juga ada kamar-kamar situ, tapi lagi ada tamunya. Nah, sekarang kita akan ngecek kamar tipe fan ya kawan-kawan ya. Ini kebetulan lagi kosong sebentar. Nah, inilah kamar tipe fan, double bed ya kawan-kawan ya. Double bed untuk yang bawa anak, anak di bawah 10 tahun itu masih free ya. Nah, ini dapat peralatan mandi, ada televisi. Nah, itu untuk fan-nya ya kawan-kawan ya. Kita akan lihat kamar mandinya sebentar. Ini sudah ada water heaternya ya kawan-kawan. Nah, kita akan ngecek ke lantai 3 ya. Nah, ini tangganya, kita akan naik lantai 3. Ini ada 2 kamar ya, kamar 19. Nah, ini di sini ada balkonnya ya kawan-kawan ya. Iya. Yeah. Nah, ini buat santai-santai di sini ya. Wah, ini sejuk banget ya udaranya. Nah, ini bisa lihat Jogja ya dari lantai 3 ini ya. Walaupun view-viewnya ini view genting semuanya. Nah, di sini juga bisa buat untuk menjemur ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke kamar 19, yaitu kamar tipe family ya. Nah, ini adalah kamarnya. Dan untuk tipe family tadi harganya 350 ya lur ya. 350 di hari biasa. Dan untuk libur Nataru besok ini naik 100 ya, 450. Ini bisa untuk 4 orang, satu di bawah dan satunya itu ada di atas loh.
Ini bagus banget ya. Ada televisi. Dan untuk AC-nya. Kita akan lihat untuk tempat tidurnya yang di atas. Nah, ini bagus banget. Unik ya. Ini untuk tempat tidur yang di atas ya, Lir ya. Di harga 350. Nah, kita akan lihat kamar mandinya. Nah, ini untuk kamar mandinya ya. Ini ada water heater. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan kita masih akan mereview hotel-hotel atau penginapan-penginapan yang ada di kawasan Malioboro. Dan untuk kawan-kawan yang ingin liburan di Yogyakarta, Yogya Trips mempunyai paket wisata yang menarik untuk kalian. Kalian bisa menghubungi di nomor WA yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Sekian dulu, terima kasih. Berkah dalam, and see you.